Okay guys, assalamualaikum. Jadi sempena apa ni? Cuti sekolah seminggu. Jadi marilah kita sama-sama mendengar lagu apa ni ya? Lagu libur. Lagu libur daripada Sinopal. Jadi jom kita sama-sama saksikan kepada pelajar-pelajar bocah di luar sana. Bocah. Jom. Pada botak. Anak-anak yang Bapak cintai, maksud saya Ibu cintai, berhubung mulai besok kelas 6 akan melaksanakan ujian, jadi besok kelas kalian diliburkan. Kenapa kamu cute? Cute kah kamu kenapa? Senangnya, hari libur telah tiba. Saatnya kita bersuka cita. Simpan tas dan bukunya. Lupakan keluh kesahnya. Kita rayakan hari libur mantap jiwa. Libur mantap jiwa. Gak usah bimbang sama pelajaran. Ayo semuanya nyanyi. Libur mantap jiwa. Gak usah bimbang sama pelajaran. Akhirnya ya, tidak bimbang lagi. Kami senang. Iya, senang sekali kami. Nangis mulu, kerjain tuh tugas selama liburannya. Lawak aja. Memang nih, Sinopal nih dari Malaysia nih. Bukan dari Indonesia. Dari Indonesia, Bajan. Dari Malaysia. Enggak, Sinopal ini daripada Indonesia. Dari Malaysia. Kau ini klaim-klaim. Benar. Memang dari Malaysia. Aku tahu memang dari Malaysia orang ini. Jadi kini dari mana, Ki? Kurasan. Hah? Dari tadi. Okay, guys. Jadi hari ini terus ya, macam biasa tadi tuh bergurau-gurau ya. Kita akan react apa tajuknya nih? Mister Kokom punya video Dalat Tak Handsome bodoh pulak tuh. Aku pun belum tengok lagi video ini, tapi trending nomor 4 tadi. Nomor 4, jadi orang bilang video ini Cem siok lah. Best. Kita tengok lah, siokkan dan siok. Tapi Kokom ini pun memang siok lah. Kita tengok. Okay guys, jadi mari kita sama-sama saksikan. Iya, ya. Mister Kokom Dalat Tak Handsome bodoh pulak tuh. Okey, jom. Bodoh. Masih kat mana? Kau nak buat apa? Serasa, aku nak salat jamaah. Asabah kau, baru 12. Itulah kau, asyik jadi baik. Asyik aku jadi jahat. Semua cerita aku nak jadi baik. Waktu asal pun aku tak tahu. Apa lah, tak ada bekal lah. Bisa orang punya punchline tu. Asal kau nak jadi baik. Nyamuk. Betul kau sekarang ya. Nyamuk. Lepas kena ceramah dengan pakcik hari tu, terus berubah. Dahsyat kau ni ya. Alhamdulillah bro. Allah yang bagi daya ni dekat. Allah. Betul. Kau ajak jumpa ni, ada apa-apa kau nak tanya ke bro? Bro. Sorry. Aku ada kenalan ni kat media sosial lah. Okay. Dia cakap dia ada masalah sikit. Dulu dia free hair sebenarnya. Sekarang dia cakap dia dah nak pakai tudung. Tapi orang-orang sekeliling dia tak bagi dia pakai tudung. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kau? Sebab diorang cakap dia tak layak. Dan diorang cakap kalau perangai macam setan, baik tak pakai tudung. Memang banyak pohon. Allahu Akbar. Inilah masalah zaman sekarang. Suka kaitkan tudung dengan perangai seseorang. Kadang elok dah orang tu pakai tudung. Disuruh pakai muka. Tapi kali, kalau aku fikir balik, kadang betul juga apa yang cakap. Yelah, kalau kita pakai tudung, lepas tu nampak pula buat perangai tak elok. Kan malu dengan orang tu. Menutup aurat itu satu perintah yang wajib. Sedangkan berbuat baik itu perintah wajib yang lain. Kalau dia baru belajar untuk menutup aurat dan belum mampu untuk berbuat baik,
Kenapa kita yang menjadi syaitan untuk menyuruh dia meninggalkan keduanya? Allah. Kita belum mampu buat semua. Jangan buat semua. Ibarat kalau kita minta air, kita dapat gelasin sekali. Apa kaitannya tu? Lagu lagi di pasir gurunnya ni. Ni lagi ada kaitannya. Apa yang dia cakap tu salah lah ya. Salah di Liverpool bang. Ayo punya punchline yang ada deh. Alah. Orang siap-siap feeling wah. Mesti ada yang bodoh-bodoh. Salah di Liverpool. Salah di Liverpool. Orang pandang dia. Salah di itu ya. Syok kalau reality lah tu. Aduh. Kenapa kita salah berfikir apa orang akan cakap dan malu pada mereka? Sedangkan Allah lebih layak untuk kita malu kepadanya. Masya Allah, bukan ini hukum. Baiknya tu lah, Masya Allah. Aku tengok kau macam pakcik hari tu. Dah, kau pesan pada kawan kau, kuatkan hati, pakai je tudung tu. Biarlah apa orang akan kata. Ingat tau. Okey, nanti aku bagi tahu kat dia ya. Okey dah lah, jom. Dah lama masuk waktu dah ni. Oh. Hebat. Logan. Oh, silver button. Memang dia orang punya studio tu kan. Dia orang berlakon di studio je mana. Really? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sayur ada minum. Ada ni tengah minum. Kau ingat tak kawan yang aku cerita hari tu? Kawan yang mana ni kau? Alah, yang aku cakap free hair pasal saya nak pakai tudung tu. Oh, ingat. Sekarang dia cakap dia nak datang KL. Dia nak jumpa aku. Macam mana? Kau teman aku boleh tak? Boleh. Tapi kat mana tu? Dekat taman depan rumah aku. Oh. Bagus juga tu kau. Aduh, sempat habis. Bagus lah tu. Cantik ni. Sebab aku ada produk ni. Kali kau smil. Dia bagus lah. Dia hamil. Teramil. Ramai kan sekarang. Apa kaitan? Tapi lambat dapat anak. InsyaAllah susu ni boleh bantu dengan izin Allah. Ini apa benda kau ni? Baru kenal aku benda. Kau ni dah lah. Repet aku ni. Kita jumpa esok lah. Bila? Petang, belah petang. InsyaAllah kau. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu lah. Bagus lah. Sopan. Hujan. Dia berada kat kawan kau, kom? Kata dia dekat kawasan ni. Masa Melayu habis eh. Dia pakai tudung apa? Tudung hitam. Dia ni ke? Ya kot. Dia cakap tudung hitam bunga-bunga. Pesan dekat tiang pondok. Tahu. Tahu ah. Pesan dekat pondok. Dia kasi detail lah. Oh. Alah. Kenapa apa yang tiba-tiba ni? Ini ganteng ni. Bukan perempuan. Ini LBG tik. Sabar. Itu gunakan ini. Gunakan ini. Jauh tu. Kau tu jantan, memang kau tak belajar pakai tudung. Pasti. Kau guna yang ni juga ya. Astaga, kenapa semua kau ni? Allah. Tukang bagi ya. Ayah habis dah. Ada lagi tu. Ada lagi ya? Ada lagi. Berat. Menit berat dan berbuat baik. Kalish Gosmi. Membantu pasangan hidup. Dapatkan segera di Facebook Tali Susu Kami bila diperlukan. Dengan setiap pembeli yang anda berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah yang menarik. Pak dua. Insaf boy. Insaf taubat. Pak Cini cakap dia dah menyesal lah. Dia punya sakit tu lah. Masya Allah. Mantam. Ya ke Pak Cik? Aku menyesal lah. Aku minta maaf nak buang. Aduh. Aku lanjut buang roti seorang satu.
Roti lagi ya. Tiba-tiba apa roti? Roti. Memang enak. Memang tak ada dalam dunia kau ambil jumpa. Dalam dunia. Sedap. Ada rasa lemak kelak-kelak sikit. Oh. Ada semasin sikit. Nutella kali ya. La ilah ilah orang cari. Ini beg ni lah. Kat sini rupanya. Siapa? Abang siapa? Aku tanya kau dulu. Sebenarnya kita orang apa nak berlebam ni? Pak Dua ada buat hara? Saya dah cakap dah, ini kat KL, tak boleh nak kacau orang suka-suka. Tak. Dia tak kacau orang pun. Dia buat hal sikit je tadi. Tapi dia dah minta maaf dah. Memang masuk patut. Lepas tu siap bagi orang roti lagi kan? Minta maaf? Bagi roti? Ada kali ni, ada kali apa pak? Ada kacang. Nutella. Kacang ni? Nutella. Ini tak mahu. Tunggu, pok dulu. Ada connection ni, punya nakal. Connection ni kali, dorong ni. Di Nutella 3, dua. Abongo, entai. Hey mama. Ada kencingnya. Mamat. Dorong punya punchline lah. Ada, dah boleh. Aduh. Dorong punya punchline tu lah. Dia ada connection lagi dengan ni, Bazuki naik apa tu? Nekel 2. Bazuki Nekel 2. Mau naik bus tu. Mau naik bus kan, si Mama Tuan. Dorang ni sampai KL apa sudah? Tidak tahu, belum lagi kita. Kan sampai sudah, pasal. Kan sampai sudah tu. Kan? Bagus tu, lucu. 10 bintang lah. Memang padu lah. Aku dah sangat sangka ada Spak Duan tu. Spak Duan, Zuki Kokom. 5 star for you. 5 star lah. Mantap. 10. 10. 1000 star. Okay. Koki, berapa ni? Si Mamat paling hebat. Mamat. Walaupun ada dalam watak tu, tapi ya. Terbayang sama si Mamat tu. Full star. Pembawaan si Mamat tu tai ya. Lucu. Kacang ya, lagi boy. Kacang. Aku sudah imagine loh mukanya. Cantik lah, terbaik. Mantap. Muka najut berapa mantap. Memang mantap. Lakonan padu lah. Ini yang lakonan padu. Watak pun padu dong. Ini terkencing. Ini yang perlu masuk di tiga nih. Oh, ini baru lah orang melihat puas. Puas hati. Nada lagi memang puas hati. Memang puas hati melihat. Kecuali nanti kalau dorong buat ni movie memang padu. Memang padu. Padu. Zuki, Kokom, Zuki ini memang padu. Memang gabungan padu. Combination yang gabungan padu lah. Kalau Wonder orang buat story, story memang padu. Meletup. Memang padu. Memang padu. Ini ada lagi perkataan padu. Dari tadi padu. Jadi ya itu saja lah guys. Terus share muriak. Di segala kekurangan, haraplah dimaafkan. Kiki kita mudah ngarap apa ya mudah kau lihat. Ada Mamat kedua. Mamat kedua. Jadi itu sajalah kan kali. Sajalah. Kau ada adik beradik sama paduan non. John ini Kiki. Kambing. Kambing bodoh. Okay itu saja guys. Bye. Okay, guys. Bye. Assalamualaikum. Asyap. Dan boinda Maria. Dan sarangan dan Maria.